Nabi paling suka umat dia buat sesuatu buat dalam keadaan paling baik. Itu sebab bila tadi saya bincang tadi cerita pasal apa orang heboh cakap pasal buy Muslim first kan. Saya kata buy Muslim first ni bukannya satu hala, mesti dua hala. Bukan hanya harapkan orang support produk Muslim saja, tapi orang yang mengeluar produk, orang bagi servis, dia kena jaga kualiti. Kuih karipap sempong. Tu sempong. Bengot, bengot faham tak? Sempong tak faham, bengot tak faham. Berong kan berong? Macam mana aku nak bagi faham dia? Mana kualiti kita tengoklah. Kuih karipap tu gintil. Orang dulu-dulu gintil. Saya sampai sekarang ni, paling cantik penceramah gintil kuih karipap sesuatu debat. Sebab saya tolong mak saya menegur dulu. Kuih lopis. Dulu kita ha bulat-bulat macam ni satu-satu. Sekarang malih tiga-tiga. Kan? Ada juga lah bentuk tu. Dulu bulat-bulat macam tu. Ha. Dia punya kualiti baling dekat dini melakap. Rusak. Ha, mana okey tu. Lambut. Kuih lopis kan kau tengok baling. Melantun balik tu. Macam bawa pimpang. Bapak-bapak. Mana tu. Dulu. Kuih karibab. Kita lenyek tu. Mana ada mesin-mesin? Pakai botol 7 up, ingat tak? Botol 7 bukan botol 7 up yang sekarang ni, dulu tu yang borak tu, dia gelik tu, lepe. Kualiti lepas tu letak lagi, lep lep ni, lenyek lagi biar dia jadi tiga lep. Dia tu yang jadi karipap pusar tu. Dulu sabar, yang buat sekarang semua nak mudah, semua mesin, tak sama kualiti. Penganan lah, penganan yang pakai, oh penganan. Tahu penganan? Dodol. Oh, nyampah lah aku. Dodol pakai mesin dengan yang kita kacau sendiri tak sama. Macam mana pula kau buat walaupun yang kacau pakai mesin tu lagi lama daripada manusia buat. Oi, saya dulu yang paling best ngacau penganan ni kacau dodol. Paling best bulan puasa. Oh, masa mula-mula tu semangat. Wow, wow. Lepas tu bila nak melakit, snap. Serap. Oh, masa tu terbayang silap selasih. Dengan panasnya, dengan penatnya kan. Tapi dia punya berbalik waktu buka puasa tu makan. Ya Allah, sedapnya. Yang paling best kan, penganan cair. Oh. Nantilah. Tapi itu dia. Kualiti nak kena jaga. Ingat tak dulu orang pernah heboh? Ni cerita integriti ni. Saya kaitkan integriti dengan, ingat tak isu Dobi dulu? Orang heboh bergaduh pasal Dobi halal. Ingat tak? Bergaduh. Oh ni lah. Kononnya Dobi Muslim ni ikut syariat. So Dobi ni lebih halal daripada Dobi orang ni. So, soalan saya tanya masa tu. Ni Samsul Debat tu. Soalan saya tanya apa? Itu sebenarnya betul ke kau nak promotkan syariat ataupun sekadar marketing? Ingat? Niat nak kena betul. Macam mana pun. Kan? Kita sibuk cerita kan kadang-kadang kan. Kalau orang tu betul buat Muslimnya, dia tak buat macam tu. Orang tahu dah, dia ni memang jaga kebersihan, dia ni, ni. Kita jangan cakap benda yang kita tak pasti. Ni jangan bercampur dengan ni. Jangan bercampur dengan baju orang. Bukan semua yang bukan Islam suka bulu anjing. Kan? Macam orang Melayu Islam lah, bukan semua suka bulu kucing. Sama juga. Kita nak, wah jangan-jangan takut bercampur ni. Tak boleh. Dalam Islam, tak boleh kita jatuh hukum untuk benda yang kita tak tahu. Tak pasti. Jangan-jangan. Tak boleh macam tu. Dan begitu juga kalau betul lah, betul nak kerja halal, basuh sendiri. Letak dalam besen tu, kau berkelek-kelek, kau bawa pergi tepi sungai Syalam tu. Kau hontak kain tu ke batu tu. Oh, kalau tak macam cerita rompin bentayan tu, tahu tak cerita tu? Pasalah lama cerita tu. Kan? Nah, saya bagi contoh paling senang. Kita basuh kek rumah pun, tanyalah orang perempuan ni berapa ramai yang cari pelembut tu. Softener. Tu jenama. Aku tak boleh sebut. Dia tak sponsor ceramah kita ni. Tu buat aku sebut softener. Softener ni banyak jenis. Berapa ramai yang tengok? Ha, yang ni halal. Yang ramai, yang ni wangi kan? Kau ingat aku tak tahu kau panggil kau? Kau ingat aku duduk beri ke pasar raya tu aku sesaja. Aku dengar tu perempuan ni. Apa berbunga? Yang ni wangi weh, yang ni wangi, yang ni okey kan? Tak ada yang tengok halal belakang tu.
Lepas tu kita sibuk dekat dalam Facebook, macam dia paling ulama sekali daripada segala ulama dalam tu, mempertikaikan benda tu. Nabi paling suka umat dia buat sesuatu, buat dalam keadaan paling baik. Itu sebab bila tadi saya bincang tadi cerita pasal apa orang heboh sekarang pasal buy Muslim first kan. Saya kata buy Muslim first ni bukannya satu hala, mesti dua hala. Bukan hanya harapkan orang support produk Muslim saja, tapi orang yang mengeluar produk, orang bagi servis, dia kena jaga kualiti. Kuih kari pap sempong. Tu sempong. Bengot, bengot paham tak? Sempong tak paham, bengot tak paham. Berong kan berong? Macam mana aku nak bagi faham dia? Mana kualiti kita tengoklah. Kuih kari pap tu gintil. Orang dulu-dulu gintil. Saya sampai sekarang ni, paling cantik penceramah gintil kuih kari pap sesuatu debat. Sebab saya tolong mak saya menego dulu. Kuih lopes. Dulu kita ha bulat-bulat macam ni satu-satu. Sekarang malih tiga-tiga. Kan? Ada juga lah bentuk tu. Dulu bulat-bulat macam tu. Ha. Dia punya kualiti baling dekat sini melakap. Rusak. Ha, mana okey tu. Lambut. Kuih lopis kan kau tengok. Baling. Melantun balik tu. Macam bawa pimpang. Mana tu. Dulu. Kuih karibab. Kita lenyek tu. Mana ada mesin-mesin? Pakai botol 7 up, ingat tak? Botol 7 bukan botol 7 up yang sekarang ni, dulu tu yang borak tu, degelek tu, lepe. Kualiti lepas tu letak lagi, lep ni, lenyek lagi biar dia jadi tiga lep. Dia tu jadi kari pap pusar tu. Dulu sabar, ya buat sekarang semua nak mudah, semua mesin, tak sama kualiti. Penganan lah, penganan yang pakai, oh penganan. Tahu penganan? Dodol. Nyampah lah aku. Dodol pakai mesin dengan yang kita kacau sendiri tak sama. Macam mana pula kau buat walaupun yang kacau pakai mesin tu lagi lama daripada manusia buat. Ui, saya dulu yang paling best ngacau penganan ni kacau dodol. Paling best bulan puasa. Masa mula-mula tu semangat. Lepas tu bila nak melaki, snap. Serap. Masa tu terbayang silap selasih. Dengan panasnya, dengan penatnya kan. Tapi dia punya berbalik waktu buka puasa tu makan. Ya Allah, sedapnya. Yang paling best kan, penganan cair. Nantilah. Tapi itu dia. Kualiti nak kena jaga. Ingat tak dulu orang pernah heboh? Ni cerita integriti ni. Saya kaitkan integriti dengan, ingat tak isu Dobi dulu? Orang heboh bergaduh pasal Dobi halal. Ingat tak? Bergaduh. Oh ni lah. Kononnya Dobi Muslim ni ikut syariat. So Dobi ni lebih halal daripada Dobi orang ni. Soalan saya tanya masa tu. Ni Samsul Debat tu. Soalan saya tanya apa? Itu sebenarnya betul ke kau nak promotkan syariat ataupun sekadar marketing? Ingat? Niat nak kena betul. Macam mana pun. Kan? Kita sibuk cerita kan kadang-kadang kan. Kalau orang tu betul buat Muslimnya, dia tak buat macam tu. Orang tahu dah, dia ni memang jaga kebersihan, ini. Kita jangan cakap benda yang kita tak pasti. Ni jangan bercampur dengan ni. Jangan bercampur dengan baju orang. Bukan semua yang bukan Islam suka bulu anjing. Kan? Macam orang Melayu Islam lah, bukan semua suka bulu kucing. Sama juga. Kita nak, jangan-jangan takut bercampur dengan, tak boleh. Dalam Islam, tak boleh kita jatuh hukum untuk benda yang kita tak tahu. Tak pasti. Jangan-jangan. Tak boleh macam tu. Dan begitu juga kalau betul lah, betul nak kerja halal, basuh sendiri. Letak dalam besen tu, kau berkelek, kau bawa pergi tepi sungai Syalam tu. Kau hontak kain tu ke batu tu. Oh, kalau tak macam cerita rompin bentayan tu, tahu cerita tu. Pasalah lama cerita tu. Nah, saya bagi contoh paling senang. Kita basuh kek rumah pun, tanyalah orang perempuan ni berapa ramai yang cari pelembut tu. Softener. Tu jenama. Aku tak boleh sebut. Dia tak sponsor ceramah kita ni. Tu buat aku sebut softener. Softener ni banyak jenis. Berapa ramai yang tengok? Yang ni halal. Yang ramai, yang ni wangi kan? Kau ingat aku tak tahu kau panggil kau?
Ingat aku duduk beri ke pasar raya tu aku sesaja. Aku dengar tu perempuan ni. Apa berbunga. Yang ni wangi weh. Yang ni wangi. Yang ni okey kan? Tak ada yang tengok halal belakang tu. Lepas tu kita sibuk dekat dalam Facebook. Macam dia paling ulama sekali daripada segala ulama dalam tu. Mempertikaikan benda tu.